Pemerintah Kabupaten Bandung perpanjang mangsa dilarapkeunana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sanajan masih dilakonan kalawan parsial, tapi perkerakan PSBB ayeuna bakal dikokolakeun leuwih rekap. Pangna kitu kiwari pemerintah Kabupaten Bandung nambahan 3 kecamatan anu ngalarapkeun PSBB dumedi erong dipapaesan ku warga anu katepaan COVID-19. Satu tas dua minggu dilarap kenana mangsa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemerintah Kabupaten Bandung kiwari perpanjang mangsa PSBB timimiti tanggal 6 Mei, tepika dua minggu nu bakal datang. Juru bicara tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bandung Yudi Abdurrahman ngecesken, salila ieu prak-prakan PSBB di Kabupaten Bandung tacan optimal, lantaran masih rea warga nu henteu pati paduli kana pamerdih ti pamarentah. Rarancangna pamarentah Kabupaten Bandung bakal ngararapkeun PSBB hambalan kadua kalawan parsial anu ngawengku 8 kecamatan. Eta kecamatan anu 8 teh nyaeta Margahayu, Marga Asih, Bojong Soang, Dayeuh Kolot, Cileunyi, Bale Endah, Rancaekek jeung Banjaran. Samemehna Kecamatan Cimenyan, Turta Cilengkrang kaasup kana PSBB hambalan munggaran. Tapi grafik warga nu kaentreupan corona na ngurangan, antukna pamarentah Kabupaten Bandung nyindekeun status PSBB di eta kecamatan anu dua henteu diperpanjang. Masih banyak yang masih berkeliaran di jalan dalam konteks tidak ada alasan yang pasti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kami di tim gugus tugas merencanakan untuk dilanjutkan PSBB tetap parsial ini hanya di beberapa wilayah kecamatan, yaitu mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Margahayu, Marga Asih, Bojong Soang, Dayeuh Kolot, Cileunyi, Bale Endah, Rancaekek, dan Banjaran. Perlu kami sampaikan juga, bukan berarti bahwa kecamatan yang lainnya tidak mengikuti protokol kesehatan. Sudah ada surat dari Bupati pada para camat agar camat mengikuti instruksi Bupati nomor 4 tahun 2020 yang diantaranya bahwa bagi kecamatan yang di luar PSBB maupun yang dalam kondisi PSBB tetap membentuk tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan dengan melibatkan muspika, desa, kelurahan, dan elemen masyarakat setempat. Prak-prakan ngalarapkeun PSBB hambalan kadua dipiharep mampu ngurangan jumlah warga anu katepaan COVID-19 di sakuliah Kabupaten Bandung, sangkan kahirupan masyarakat bisa dipaju sabihara sabihari deui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.